Sayang, kamu kenapa nangis? Kamu kenapa nangis? Kenapa Risel? Cerita, kenapa? Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Bisulnya pecah. Wah. Oh, enggak. Terus kenapa nangis, Risel? Enggak apa-apa. Kamu lucu banget pas nangis kayak boneka. Boneka santet. apa itu isinya? Alkohol. Jangan minum minuman keras kalau lagi nangis. Jangan. Gue lagi mau minum, jangan bikin muncrat. Oh, muncrat. Gak bisa gue minum depan lu. Gak bisa minum depan aku. Muncrat nanti. Terus kamu kenapa itu nangis? Nangis kenapa? Enggak, gue gak nangis. Tadi? Gitu? Enggak, itu gue pilek. Oh, kamu COVID. Tadi kemana? Tadi main tenis ya? Aku tahu. Karena aku lihat story kamu. Karena aku stalker kamu. Main sama siapa? Sendiri. Main sendiri? Sendiri sama awal guru. Terus bolanya gak balik-balik dong kalau main sendiri, gimana? Bolanya gak balik-balik kalau main sendiri dong. Iya. Kamu kayaknya kena pukul bola ya? Apa nangis ya? Enggak, gue beneran habis nangis. Serius. Bener nangis kan, kenapa nangis? Adalah. Kenapa? Risel, kamu gak punya jari kakinya ya? Jahat banget, gak ada. Gak ada? Oh ada, oh ada. Kirain gak ada jarinya. Terus kamu nangisnya kenapa, cerita di sini? Gue nangis gara-gara ini. Oh, belum ganti popok. Tahu gak itu siapa? Pau. Iya. Kenapa dia? Rada mirip lu ya. Mirip tau. Jelek. Kemarin kamu bilang aku ganteng, sekarang bilang jelek. Jelas keren. Keren. Tapi bohong. Jahat banget. Kamu cerita dong, kenapa nangis? Ayo cerita. Enggak apa-apa, udahlah. Biar aku tahu, biar orang di sini tahu kalau kamu masih bocil. kemarin enggak. kenapa nge-skip aku? Raka aja gue aja gak main ome. Dua hari yang lalu maksudnya? Pas pertama kali kamu ketemu sama aku? Pertama kali? Iya, pas kamu pulang dari Thailand, pertama kali ketemu sama aku, kenapa nge-skip aku? Enggak. Nge-skip? Udah gencana, langsung nge-skip. Enggak tuh, aku gak skip, nge-lag. Terus kenapa gak telepon aku malamnya? Ngapain? Ngaco lu. Ngaco. Kamu masih sekolah gak sih? Masih. Tadi sekolah? Iya. Jadi gimana? Senang di Thailand kemarin? Biasa aja. Kamu di Thailand sama yang kembaran kamu juga ya? Iya. Kamu sama siapa sih kesana? Orang tua atau sama dia? Orang tua juga, tapi pas ketemu dia. Terus gimana? Kamu pas dari Thailand, aku gak tahu loh ceritanya yang masalah yang di mall. Kayaknya kamu ditembak, cuma kamu gak terima. Terus gimana? Miara emang orang goblok ya kayaknya. Pokoknya dia main ome. Kamu, orang goblok. Ada yang nembak, tapi kamu gak terima. Terus gimana? Enggak. Oh, jadi gimana ceritanya, gimana coba? Ntar Google lah ya ada. Aku mau cerita dari kamu yang lihat dari mata kamu sendiri. Gak usah cari Google lah ya. Tapi ada yang meninggal nggak pas kemarin? Ada penembakan? Tiga. Hah? Tiga. Tiga orang tiga apa? Manusia. Tiga manusia meninggal. Kamu ngelihat orang itu meninggal? Enggak, Ari. Kamu nggak ngelihat? Nggak. Kejari. Ini ada. Oh, ada fotonya. Foto apa? Foto kamu. Apa?
Kenceng banget dari ingusnya. Ah, maaf banget. Oke, terus Ri, lu pusing gak sama gue? Enggak, aku kangen sama kamu. Enggak, gak boleh. Gak boleh kangen, oke. Ini pokoknya tuh 100 flee from active shooter at Siam Paragon Mall in Bangkok. Oke, terus? Jadi tuh intinya gini, aku sama orang tua aku tuh lagi di Mall Paragon itu kan. Oke. Terus gak berapa lama aku minta keluar dari mall itu, untung aku minta keluar karena aku mau ketemu teman aku. Teman kamu orang Thailand? Enggak, kembaran aku ini. Oh, kembaran, terus? Terus akhirnya ya udah untung keluar kan, terus papa aku masih di situ sama temennya. Oh, terus? Terus untung dia ngopi, jadi jauh. Aku harus suruh ngopi gitu kan. Oh, maksudnya si penembak itu jauh dari lokasi kopi papa kamu. Bisa dengerin dulu gak? Oh ya, oke. Gak nyambung lu ngomongnya soalnya. Iya, terus gimana? Jangan sembung naik ojek lu ngomongnya. Apa? Pokoknya tuh papa aku suruh ngopi. Kayak keluar malam kan. Anak ini akan aku jaga. Udah berapa papa aku WA. Ada tembakan yang kuat dulu. Jadi manusia jahat yang paling terus, jahat. Ya udah, akhirnya aku takut karena aku panik. Terus aku cari juga. Beneran. Ternyata umur 14 tahun. Dia tuh mulai nembaknya tuh di lantai ground floor sampai lantai 3. Yang meninggal di lantai berapa? Mana gua tahu sih, gua juga gak liat. Terus papa kamu di lantai berapa? Dia udah keluar mallnya. Oh, berarti papa kamu gak dengar suara tembakan? Enggak, dia cuma tahu ada tembak. Dia tembaknya tuh di toilet. Pistol kecil. Tapi dia polisinya banyak. Tapi kamu pas masuk mall ada ini gak? Ada yang kayak scanner itu loh. Suhu, iya. Suhu. Bukan, kamu tahu kan scanner yang kayak pintu itu kan bisa kamu lewat sana kan kalau ada metal dia bunyi. Oh iya, iya. Ada gak? Kayak gak ada, gak ada. Ground floor-nya kayak dia masuk lewat yang gak ada itunya deh. Tapi kan kalau udah masuk lantai 1, lantai 2, lantai 3 pasti ngelewatin itu dong. Ya, iya, tapi kan dia bisa aja ada cara lain. Apa? Di ini, di... Karena gue tahu akal dia. Tapi katanya gak dipenjarain. Diapain? Direhab deh, karena masih kekecilan. Iya, kalau di bomber emang... gak bakal dipenjara, gak masuk pidana. Kamu juga gak dipenjara kan? Cepet juga ya. Apa? Lu jangan cukur anjing. Kenapa? Muka Ari ngakak dah. Muka Ari tuh kayak pelongo-pelongo gitu. Aduh. Tau ah, gak tau gue mau ngomong apa. Iya, makanya cerita. Ya, bikin TikTok aja yuk. TikTok apa? Manjir, dia lagi lemes. Mana ada aku lagi lemes, kamu aja lemes dari tadi. Kayak orang sakit tipes. Orang kita nanya di sini kamu kenapa? Kamu lagi ya. Kamu kenapa nangis? Kita cerita. Kamu cerita sini ada masalah apa? Ada manusia yang lebih baik daripada itu orang. Kamu nge-lag ya, bukan gara-gara aku ya, aku skip ya. I will deserve someone better. Oh iya. Oh, jadi kamu baru putus sekarang nih ceritanya? Enggak. Terus kenapa ngomong kayak gitu? Kamu dikhianatin lagi. Oh, nama Risel kamu apa sih? Oh ya, Risel Dayat ya. Kok gak berdaging, Sel? Hah? Oh ini. Di IG aku tau lebih banyak, coba lihat di story aku. IG mana? IG yang mana? IG story. IG story? Yang Icel? Yang Icel Hidayat. Icel Hidayat, oke. IG story? Oh ini. Sama dong, gimana? Bedanya apa? Iya tuh yang pertama, coba lihat bu. Coba lihat deh.
Lihat ya. Ada yang aneh. Bikin TikTok berdua terus sama kembaran kamu. Hah? Bikin TikTok berdua terus sama kembaran kamu. Hah? Kau besok libur sekolah. Tidur lagi. Rizal, bobo. Rizal. Apa sih? Bobo, besok sekolah. Bentar lagi. Jam berapa biasa tidur? Jam 12, gak tau jam berapa. Udah jam 12 lewat 44 tuh. Ya udah sih, ya Allah. Eh, tau gak? Sekarang malam Jumat. Malam Jumat. Ari, gue lempar lu pakai AirPod gue nih, sumpah. Aku ambil. Lu diam, sumpah. Malam Jumat itu. Mampus anak tuh, tadi apit, skip lu kan. Malam Jumat itu anak kecil. Eh. Apa? Gua unfollow ya. Kamu takut apa sih? Kan ada aku di sini, ada 3000 orang di sini nemenin kamu, ada aku nemenin kamu, takut apa? Tahu ah, diem lu udah. Jadi gini, Sel. Duh. Lu bisa diem enggak? Gua telepon nih pacar lo. Siapa pacar? Pacar aku siapa? Anin. Coba telepon. Cocok sumpah sama lu dia. Kamu cemburu ya, Anin? dari kemarin kamu bosaris. Dari kemarin kamu ngomong Anin terus. Gue kangen sama dia. Oh, kangen. Bukan cemburu. Enggak, tapi lu berdua cocok asli. Oh, cocok. Dia di rumah lu ya? Buat dia orang. Dia lagi ada masalah sekarang. Kenapa? Dia ada masalah, makanya dia ke rumah. Masalah apa? Gak tahu, tiba-tiba datang ke rumah tadi pas masuk. Serem amat. Ya makanya kamu jangan bilang-bilang. Ri, lu serem. Serem apaan sih? Serem. Kayak apa ya? Kayak rada-rada gitu lu lama-lama. Rada-rada apa? Kamu dong itu mah. Lu. Eh, Risa. Kamu di Thailand makan apa di sana? Makan-makan Thailand gak? Makan. Gua makan nasi. Bukan dedek. Hah? Bukan dedek. Tahu ah. Eh, di Thailand katanya ada makanan ini ya, makanan yang apa? Yang makanan ekstrim itu, kamu tau gak? Enggak. Kamu gak tau makanan ekstrim? Lu isiin apaan? Liquid. Lu flavor apa sih? Kenapa? Lu flavor apa? Hah? Lu flavor apa? Flavor? Ini sweet resale. Boong, udah yang bener, namanya sweet resale namanya, gimana lagi? Coba ini ada terus tuh, sweet resale katanya tuh. Tunjukin Ari. Gak ada, udah aku lepas, jadi gak ada. Boong. Rasanya manis nih. Pantasan lu demen banget. Gak dicuci ya? Pantasan demen banget karena rasa kamu. Enggak. Apa? Sel. Lihat live stream aku, Sel. Gak mau. Lihat live stream aku. Gak mau. Mari kita error kan? Itu kita. Enggak sih, gue gak dong. Bacot lu, Fir. Eh, kamu ini gua sih. Gue ben lu semua, mampus. Ben. Orang yang paling kamu benci di live chat siapa, Sel? Rooster. Kenapa sih Rooster? Kenapa sih? Bacot orang. Dia ngomong apa sama kamu, Bang? Oh, bacotnya semua Fir. Kayaknya banyak yang bilang Rooster naksir sama kamu. Kamu juga naksir sama Rooster. Agak ya, gua aja udah punya orang. Kamu dem-deman sama Rooster katanya. Boong lu, percaya sih lu, goblok. Orang yang bilang-bilang di sini katanya, Bang Ari jangan godain Risa lagi, dia udah punya Rooster katanya gitu. Najis. Kenapa? Terus kenapa? Kok kamu benci sama dia? Kenapa? Ngeselin semua tuh orang pengen gue ban. Kenapa emang dia? Dia ngeselinnya kenapa? Bocah. Padahal bocah kan kamu ya? Anak aja. Terus dia kenapa bisa kayak bocah? Kamu diapain sama dia?
Enggak, dia tuh bacot. Ya bacotnya nah, apa? Contohnya apa? Kagak ada super komen. Contohnya apa dia ngomen apa ke kamu? Gue lupa, gue lupain dia. Oh, tapi ingat sama aku kan? Enggak sih, gue lupa juga, gue hapus ngomongnya. Rooster bocah. Terus kalau seandainya kamu ketemu sama Rooster, kamu mau ngapain? Gue bilang, dasar. Itu doang udah? Dasar, kecil. Biasa aja dong kalau gitu mah gimana sih? Aku sekarang private semua sosmed aku tau. Kenapa di private? Aku cuma mau temen aku doang yang kenal aku. Kita gak kenal? Kenal? Ri, nanti boleh gak cut